guys, balik lagi sama gue dari Tamrin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain game FIFA 22 kita bersama Spanyol Career Mode. Dan kali ini kita akan bermain di pertandingan terakhir kita menghadapi Polandia. Meskipun kalau kita lihat di klasemen kita dipastikan lolos, tapi kayaknya Romania masih berpeluang untuk menggeser kita kalau selisih golnya lebih bagus kali ya. Alright, tapi ya udah kita akan fokus saja karena kita mengincar juara grup. Dan kayaknya di sini gue tidak akan terlalu kan kita dipastikan lolos ya, gue bakal sedikit rotasi sih. Ramos gue drop aja, gue coba Hermoso seperti gue bilang. Dan di tengah mungkin Parejo dan Pedri ya. Dan Pati gue drop dulu, gue coba lagi Oyarzabal dan Gerard ganti Morata. Dan kipernya kali ini Unai Simons ya. Oke, mungkin gitu aja cuy. Tidak usah terlalu banyak perubahan juga. Dan oh ya, Koke aja kali ya, Koke dan Parejo sih. Yuk, mungkin itu aja cuy. Langsung aja kita main menghadapi Polandia. So, let's go boys. Alright guys, ini dia pertandingan terakhir kita di group stage. Apakah kita bisa mengunci gelar juara grup menghadapi Polandia? Dan Polandia sih kayaknya masih berpeluang ya kalau mereka mengalahkan kita dan Romania kalah. Ya kayaknya mereka cukup berpeluang juga gitu loh. Jadi masih cukup berpeluang Romania, Australia, dan Polandia ya. Masih sama-sama berpeluang sih. Kalau kita masih mengalahkan Polandia, ya, kalau kita dikalahkan Polandia dan atau hasil imbang yang lain kayaknya cukup berpeluang ya. Tapi udahlah ya, fokus ke pertandingan kita aja cuy. So let's go, dengarkan dulu anthem atau lagu kebangsaan Spanyol. Alright, itu dia lagu kebangsaan dari Spanyol atau tim nasional Spanyol. Dan ini dia lagu kebangsaan dari Polandia, respect. Alright guys, itu dia. Dan kita lihat aja ada Lewandowski di sana. Unai Simons kembali diturunkan, bukan kembali tapi kali ini kita coba turunkan. Penampil luar biasa dari Kepa. Kemudian ada juga David De Gea. Kali ini giliran Unai Simons. Gua coba untuk menjadi kiper kita di pertandingan kali ini. Alright, kita akan menunggu starting eleven dari Polandia. Ada Lewandowski pastinya ya, striker yang sangat berbahaya pastinya cuy. Dan harus diwaspadai oleh Hermoso dan kawan-kawan di belakang. Alright, ini dia. Ada Szczęsny juga di sana. Ada Szczęsny. Itu aja ngeri juga ya. Ada Piontek, Benarek, Helik, dan David Rose. Gimana bacanya? Gak tau gue baca gimana. Lichowicz. Zielinski, Szymański, Franskowski. Alright, Lewandowski dan Milik. Menarik sekali itu. Alright guys, dan ini dia. Kita akan langsung mulai aja kick off pertandingan antara Spanyol menghadapi Polandia. Selamat menyaksikan. Dan Alvaro Morata kembali dipercaya menjadi striker kita di pertandingan kali ini. Waduh, berbahaya cuy. Lepas kali ini Milik. Mencoba dibayang-bayangi tadi oleh Parejo. Zielinski tengah dia. Masih Zielinski kali ini kita lihat. Menunggu pergerakan main Spanyol. Dapat dipotong Parejo. Good job, man. Come on, Ferran. Ferran Torres, oke. Tidak bisa, tahan dulu, cuy. Tengah pada Daniel. Oke, lagi-lagi mau disikat tuh sama pemain dari Polandia. Kita lihat, Daniel Parejo. Trubo lagi. Alright. Wah, alright. Hey, dapat. Aduh, sayang sekali, Bung. Ayo fokus, Morata. Oke, dapat Rodri mungkin. Nice. Dapat dong. Good, oke. Daniel Parejo. Kita lihat Morata. Masih Morata melihat pergerakan teman-temannya. Morata ke tengah, mungkin ada Daniel Parejo di sana. Nice, Daniel Parejo. Ah, alright. Masih belum bisa dikasih kesempatan untuk shooting tadi, sayang banget. Alright, serang balik. Waduh, gagal. Lewandowski duelkan Hermoso di sana. Kemah Hermoso, please. Hermoso, fokus Hermoso. Oke, okay, good good good. Nice. Mantap Laporte. Daniel Parejo, oke, kita lihat pergerakan dari Oyarzabal sana, nice Oyarzabal. Oke, good run. Tahan dulu pak, mantap.
Veran udah siap di sana cuy. Ayo Azpilicueta naik, mantap Aspi. Masih Aspi, crossing Aspi. Ada Morata ini 7 tapi masih belum berhasil. Sayang sekali Szymański. Langsung ke depan dia udah lewat Donski. Kita lihat Milik udah bergerak sana. Laporte coba mengcover Szymański. Ke tengah lagi dia udah lewat Donski, berbahaya kali ini. Lewat Donski melebar. Oke dapat. Waduh, wasit. Lagi-lagi kali ini giliran Jordi Alba ini sikat sama Pranskowski. Tidak mengerti apa yang terjadi. Yang penting disikat saja oleh para pemain Polandia. Kenapa IA-nya pada kasar-kasar dah. Ayo dong, Azpilicueta. Rivarejo, Rodri. Tengah dulu pak, mantap. Nice. Rezabal. Tengah lagi, oh bagus ini. Oke nice, Koke ada peluang. Koke. Dikasih kesempatan bermain dan satu gol untuk Koke. Let's go. Nice shoot man. Nice shoot. Let's go boys. Itu dia bro. Luar biasa kali ini giliran Koke. Mantap. Ayo, let's go. Come on. Bisa yuk. Dan Alvaro Morata masih mandul ya. Tidak apa-apa tapi santai bro. Yang penting Anda memberikan kontribusi ya. Oke nice, dapat dong. Oke good Rodri. Kan musuh Azpilicueta. Oke nice. Parejo santai. Kita lihat dikepung dong Parejo. Mantap sekali. Penarek Zielinski. Kisowiac. Lewandowski kali ini. Oke Zielinski lagi melebar pada Placeta. Kita lihat Lewandowski mencari temannya dia. Szymański through ball. Dapat kali ini oleh Zabal. Good job. Mantap oleh Zabal. Nice Alba. Oke tahan dulu pak. Nice shoot. Lebar. Good. Lihat itu mau disikat dong sama Lewandowski ya. Gila. Pada mau sikat-sikat aja mereka. Oke Koke kita lihat gerang oleh Zabal. Bagus sekali oleh Zabal. Ada peluang oleh Zabal. Let's go. Nice shoot man. Oh ya Zabal. Let's go. Let's go man. Let's go man. Nice. Bagus sekali umpan dari Koke itu. Boom boom. Mantap. Luar biasa GG Gaming. Wow. Itu agak sedikit panik ya. Szczęsny. Oke, alright. 2-0 bro. Nice shoot. Semakin nyaman Spanyol. Alright. Lewandowski. Zielinski kali ini ke tengah. Lebar lagi pada Placeta. Zielinski, Lewandowski. Ini dia susah banget namanya. Krzyczowiak. Szymański. Milik lagi pada Lewandowski lagi kali ini. Bahaya. It's not good. Zielinski, come on. Ke tengah, dapat dong Simmons, nice. Mantap, Unai. Oke, okay, good. Rodri, langsung pada Azpilicueta. Alright, dan itu dia halftime result dan kita masih unggul 2-0. Mantap sekali, Bung. Apakah kita bisa... Waduh, Brazil lagi imbang, coy. Waduh. Kenapa nih Brazil nih? Ayo dong, gue berharap tim-tim itu lolos dong. Kayak Argentina, kayak siapa namanya, Jerman tadi kan. Itu diambang-ambang tidak lolosan loh. Oke Jordi Alba. Jordi ah, salah gue. Ayo, lebih fokus yuk Rodri, come on. Agak dipotong Rodri. Oke, dapat. Aduh, Emoport. Oke, good block Azpilicueta. Nice. Gila sih Azpilicueta, gigi banget coy. Pemain sudah bisa itu. Angkat bola. Oke, nice. Ada Morata, good. Santai dulu, bro. Ayo. Oke, nice. Bisa serang balik mungkin. Kemon Koke. Kasih Oreza Abau. Nice. Tengah ya, boy. Tolong. Alright. Rubuh langsung, nice. Come on, Parejo. Ah, oke, okay, masih ada kali ini Ferran Torres. Tapi tendangannya masih bisa diblok tadi. Sayang sekali, Bung.
good control dan langsung first time shooting. Alright, alright. Milik tarik keluar ya. Tampaknya pelatih Polandia tidak puas mengambil milik. Ini Parejo angkat bola ke tengah, ada Zabal di tujuh tapi masih jadi duel. Yang mau aspili kota duel, nice, bagus sekali. Waduh, sayang sekali tidak bisa diambil para pemain Spanyol. Serang balik kali ini. Lewandowski dapat dong, nice, mantap bro. Alright, Rodri, nice shoot man. Oleh Zabal, kita lihat Alba naik, bagus sekali Alba. Yang mau Alba ke tengah, alright, mau rata ada peluang. Aduh, masih dapat. Tidak dapat dong. Dapat please, alright. Lakowski serang balik kali ini, Alba, wah sorry coy. Aduh itu bahaya banget sih. Oke gak apa-apa, gak kartu. Cukup beruntung ya, oke kita main dulu cuy. Kayaknya mau rata gue drop lagi. Ganti Gerard lagi, dan Pedri bisa masuk kali ya, ganti Parejo ya. Nah yuk, let's go. Nice, come on. Gerard Moreno dan juga Pedri masuk bro. Let's go. Entah kenapa Morata agak sedikit lempem ya. Oke bahaya. Nice. Dapat please. Jangan biarkan shooting. Alright. Good block Hermoso. Emang dong. No. Oh nice Simons. Wow. Waduh. Alright. Bahaya sekali tuh bung. Tengah dulu bung. Alright nice. Masih lagi pada Koke. Good job Koke. Kita lihat Gerard Moreno kosong. Nice. Kemo Gerard. Gerard Moreno. Oh wow. Itu yang tidak bisa kita dapatkan dari seorang Alvaro Morata bro. Wow. Gila tuh udah bagus banget. Tapi kali ini Szczęsny refleksnya cukup bagus ya. Oke Koke. Jauh ke tengah kali ini ada Gerard Moreno duel. Masih kali ini. Come on. Alright. Bahaya cuy, serang balik ini pasti. Tidak dapat. Alright, seperti gue bilang, serang balik Placeta. Tidak bisa dikejar Azpilicueta di sana. Oke, okay, tapi masih bisa. Baik-baikin aja dulu. Pasti dia mau ke tengah. Oke, okay, santai aja, biarin aja. Mau kemana ini? Kalau gue dekat pasti gue digocek tuh, males banget. Oke, okay. Oke, okay, sabar. Kita yang bayangin aja, dapat nice, good moment, nice shoot man. Alah, tidak, come on Simons, nice save. Alright yuk, alright, nice, come on Alba, Alba, si Alba, tengah mungkin, good, oke, okay. Let's go. Pedri please naik dong. Alright. Wah. Sayang sekali. Agak sedikit bengong tadi bro. Oke okay. Rusak. Cuman Aspi. Aspi nice Aspi. Good. Mantap sekali Aspi. Gila sih gue ganti main dulu. Tinggal 5 menit kan. Alright alright alright. Lorente sih. Ganti. Oke okay deh. Aduh mau bersin gue. Alright guys, sorry ya tadi gue agak sedikit bersin dan yuk kita lanjut lagi. Mungkin gue cut tuh bagian bersinnya. Oke okay, Koke, good job. Luar biasa anda. Gila sih, kayaknya Rodri sih mainnya tidak tergantikan ya, tidak apa-apa sih. Rodri tetap menjadi pilihan utama gue coy. Alright, nice. Trubo langsung. Mantap sekali bung. Come on Gerard, Gerard, Gerard. Let's go. Let's go. Finish him. Finish him. Let's go boys. Itu dia Gerard Moreno. Nice shoot man. Umpannya sangat matang tuh ya dari Lorente ya. Oke, okay, good job. Kayaknya ini gol ketiga Gerard Moreno ya. Tapi gua kepencet malahan. Yaudahlah yuk. Wah 3-0 bro. Kemenangan sangat meyakinkan.
Alright, dapat please. Alright. Gagal. Duel lagi di tengah. Tetap Spartan, tetap Spartan. Lewandowski shooting, good block Hermoso. Nice shoot man, dan itu dia full time result, dan kita kembali meraih hasil yang sangat-sangat positif. 3-0. Dan membuat Polandia harus pulang lebih awal. Bye-bye. Alright, Chad Moreno ini dia. Dan kita akan melihat siapakah lawan kita di... Woi, Brazil menang bro, respect. Gak apa-apa, mantep banget, gue suka sih. Semakin banyak tim-tim yang menang ya kan, tim besar yang menang maksudnya, semakin GGWP. Oke, kita advance dulu, stop. Right, kita bakal lihat lagi, kita coba cek lagi siapakah yang akan mewakili. Waduh, waduh, kenapa nge-lag nih bang? Tolong, hey. Lo langsung keluar 16 besar dong. Alright, jadi apa-apa. Italia ketemu Belgia, Spanyol, Finlandia. Wow, oke. Okay. Agak diuntungkan. Mantap. Yunani ketemu Portugal, Jerman lolos ketemu Belanda. Mantap, bro. Meksiko, Ukraina, Brazil, Romania. Romania lolos, nice. Prancis ketemu Kanada, Swedia ketemu Norway. Alright. Ya, kita cukup diuntungkan ya. Ketemu Finlandia di babak 16 besar dan itu hasil yang ya menurut gua cukup menguntungkan lah. Dan untuk top skor Neymar, wow, 4 gol Neymar ya. Gerard Moreno 3 gol ya, karena Gerard Moreno bisa dibilang ya mainnya nggak full time gitu ya. Tapi nggak apa, nanti gue bakal coba fullin dia, karena dari 3 pertandingan ini gue udah bisa melihat pemain-pemain yang bisa memberikan gue kontribusi gitu loh. Jadi mungkin bisa gue manfaatkan, karena kan ini sistemnya udah langsung knock out kan. Jadi gue akan menurunkan pemain-pemain yang terbaik, gue tidak akan terlalu banyak rotasi lagi cuy. Ya kan, kita akan fokus ke pemain-pemain terbaik kita. Alright, Insigne ada 3 gol juga. Menarik untuk assist Neymar lagi. Wow, menarik sekali ya Neymar ya, ternyata anda ya. Alright guys, jadi mungkin segitu aja. Tapi kita lihat dulu ya, player returns to loan, Trincao. Oke, Trincao udah balik ke kita lagi. Raymanage juga, Pjanic. Aduh, Pjanic apa balik lagi dah. Alex Baldi, oke. Ya udahlah. Oke, jadi kita next akan bermain menghadapi Finlandia di partai babak 16 besar menghadapi Finlandia, dan ya hasil yang cukup bagus pastinya. Tapi ntar ini Jurado dari tadi nih. Ntar dulu ya. Jurado tuh gue akan pindahkan ke left back, dan alright, gue bakal latih dia. Attacking-nya udah bagus banget sih, jadi tidak perlu gue latih defensif lagi. Gue bakal tetap latih dia attacking, tapi ya ini aja, karena gue pengen dia speednya bagus, passingnya bagus, ya kan? Dan stamina juga bagus. Oke, mantap. Jadi mungkin itu aja guys untuk episode hari ini. Kita akan bertemu lagi di next episode menghadapi Finlandia. Wow, amazing, amazing, amazing bro. Jadi mungkin segitu dulu guys. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nice up.